Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar semua sahabat-sahabat di sana? Dan hari ini aku ada di PGR Taiwan ya, untuk berbagi info dengan kalian seputar tips and trick yang ringan dan recehan ya. Dan hari ini info yang aku bagikan adalah info mengenai Norman ya, sebagai salah satu event mingguan untuk kalian memfarming BC dan material berharga lainnya ya, diantaranya weapon signature resonance. Dan ini sangat penting banget buat kalian yang mau build up timnya ya. Oke, di sini kalian sementara udah pada tahu ya, untuk normal itu bisa dengan mode auto. Di global sudah ada, dan di global itu baru 2 segmen yang memakai mode auto. Sementara kalau di PGR Taiwan dan PGR China itu sudah bisa mencapai 4 atau 5 mode ya, 5 stage maksudnya. Oke, di sini auto, yang tadi juga auto, kemudian stage ketiga juga di sini auto, kemudian kita lanjut ke stage 4. Di stage 4 juga itu mana ya, ini sebelah kanan, kita cek apakah bisa. Oh, ternyata masih bisa auto. Oke, lanjut lagi ke stage berikutnya, stage 5. Nah, kalau mulai stage 5 ini nggak bisa auto nih, di sini harus battle dulu ya. Nah, untuk battlenya lumayan udah mulai agak memanaskan diri ya, tapi nggak terlalu susah-susah banget ya, tinggal 1 2 3 hantam and kasih ulti, 1 2 and boom ya, hantam, yes, selesai ya. Ya sedang aja gitu. Jadi untuk stage 1 2 3 4 sama 5 tadi kalau nggak salah ya, 5 stage semua itu auto, gampang. Kalian tinggal auto aja, kemudian klaim hadiahnya. Sampai sini aja ini udah cukup ya. Kalau yang terakhir emang lumayan susah nih, nggak semua orang bisa, tapi kalaupun sampai sini juga udah lumayan banget, hadiahnya banyak. Kita akan klaim dapatnya apa tuh, 2 3, set 400 BC. Berapa hadiahnya lagi yang lain, banyak ya, lumayan banget. Jadi jangan sampai kelupaan untuk melakukan Norman Battle. Ini adalah salah satu event mingguan ya, regular misi yang harus kalian lakukan buat nambahin BC, material lainnya, dan weapon signature resonance. Ini bagus banget, tidak hanya buat tim F2P tapi yang berbayar juga nggak mungkin disia-siakan, sayang banget ya. Nah, itu aja info yang aku bagikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Sampai jumpa. Salam. Bye-bye.